Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Bantu memuji diri sendiri dengan pakaian dan makeup tim dan timnya lah, jadi penampilan. Kak Wanda, untuk style Lesti sendiri tadi mempersiapkan berapa lama sih Kak, butuh waktunya? Lumayan, ya cukup lumayan ada waktu sih, soalnya biasanya Lesti juga dari timnya Lesti juga ngasih tahu waktunya juga enak gitu, jadi ya udah. Dan untungnya aku juga punya ukuran Lesti, tinggal print dari sesuai tema dari TV-nya, ya udah aku tinggal kasihin stylenya atau enggak rancangannya siapa, jadi ntar aku yang nentuin. Dede sendiri sempat ada request juga nggak Kak untuk style malam ini? Enggak sih, Dede sih orangnya santai sih, simpel, dia nggak gimana-gimana banget. Yang penting Kak Dede pengennya yang pas di badan Dede aja, udah gitu, nggak yang Dede nggak ribet sih orang. Kak, selalu dipercayai oleh Dede Lesti untuk fashionnya sendiri, seperti apa sih Kak perasaannya? Masih dikasih percaya sama Lesti gitu. Terus kayak ya udah, Lesti juga enak, kita bondingnya juga sama-sama happy gitu. Yang penting tahu nih menutupin kekurangan dari bagian tubuhnya Lesti apa, aku juga tahu juga harus yang ditonjolin seperti kelebihan di tubuhnya Lesti apa, jadi ya jika kita sama-sama melengkapin lah gitu. Tapi untuk penampilan malam ini sendiri, Dede sempat ada hal-hal yang di-request nggak sih, Kak, dari hal yang rinci gitu? Dede so far sih nggak ada, Kak, paling. Kak, baju Dede seperti apa? Udah gini, oh ya, oke, aman, Kak, gitu, udah. Malah dia kayak takut kegedean gitu, enggak sih sebenarnya. Karena dia juga mungkin udah tahu kali ya aku seperti apa juga kan, maksudnya jadi kayak lebih enak sih. Maksudnya nggak ada request, nggak ada apa sih. Dia saling percaya sih gitu, maksudnya udah masing-masing departemennya gitu. Dia datang udah, ayah tinggal paling dia bawa sepatu ini, udah boleh kayak gitu aja. Artinya kalau untuk baju dari Kak Wanda atau memang Kak Wanda juga yang make up atau seperti apa sih, Kak? Kalau make up, detailnya? Kalau aku stylist itu nanti, nah dari stylist itu nanti aku yang meng-create semua dari makeup, hijabnya stylenya seperti apa, terus aku harus ke desainernya seperti apa, untuk requestan dari, maksudnya bukan requestan, lebih ke ngikutin temanya seperti apa, warnanya seperti apa, itu aku lebih ke desainernya, nanti tinggal aku bondingin semuanya, jadi ya satu persatu. Kak Wanda sendiri kan ngikutin Dede Lesti juga nih, sosok Dede Lesti mata Kak Wanda seperti apa sih? Apa ya? Sebenarnya periang, terus kayak ya happy, terus ngobrol enak, nyambung, seneng aja sih gitu. Maksudnya kayak masih, maksudnya walaupun Lesti adalah klien gitu, tapi dia masih kayak ngebonding sama timnya tuh senang gitu, nggak ada yang kayak ngebatas-batasin gitu. Nah aku pun juga, tapi aku juga harus menjaga jarak, mau gimana pun itu klien aku, ya gimana ya, aku harus tahu porsi aku, gimana saatnya aku lagi kerja, di saat mananya aku lagi jadi temennya dia, gimana saat lagi ya jadi klien, apa jadi kliennya dia, ya ya dapat sih semuanya. Dapat juga nggak sih Kak euforianya dari para fanbase nya Leslar? Oh, lumayan sih fansnya, untungnya nggak gimana banget, selalu mendukung gitu, selalu kayak kasih masukan yang baik gitu, yang emang enggak saya so far sih selama ini aku pegang Dede sih aman-aman aja sih. Dan untuk baju hari ini sendiri dipersiapkan ada berapa ganti kostum? Oh, satu itu. Biasanya sih dua, cuman nggak tahu tau lainnya satu, mungkin biar nggak riwah kali ya. Abang El sendiri ikut nemenin juga nggak sih Abang hari? Abang El kebetulan dia lagi, dia di rumah nggak ikut, mungkin ingin bersama bapaknya di rumah gitu. Menyaksikan dari rumah ya? Menyaksikan dari TV aja kayaknya. Siap. Ada lagi? Makasih banyak Kak. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment,